sebagai mantan wakil ketua BSSN. Salah satu tanggung jawab yang paling utama BSSN adalah mengenai data privasi. Dan beliau ini adalah sebagai orang yang karirnya di BSSN cukup panjang, karena sebelumnya menjadi deputi dan sekarang menjadi terakhir menjadi wakil kepala BSSN. Bagaimana dan apa yang Bapak lakukan untuk hal yang berkaitan dengan privasi data, yang sekarang ini sekarang ini bisa dicuri di mana-mana. Dan untuk itu karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab BSSN, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, Ayo. masih ada waktunya Bapak? Cukup cukup. Cukup baik. Uh, pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menjawab waktunya 2 menit. Terima kasih Mas Pram. Saya ada di BSSN karena beliau Beliaulah yang menempatkan saya di BSSN. Oleh sebab itu, saya emban tugas dari beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya dapat resepnya. Bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya? Mudah-mudahan, Mas Pram jadi presiden. Saya mohon, jadikan Indonesia mandiri internet. Selama internetnya tidak mandiri, maka selama itu bocor semua. Seribu kali kita mengganti uh, password, apapun yang kita lakukan bocor. Jadi tidak ada satupun di ruang cyber ini yang aman. Contoh Pdn, Pdn aja kebocoran di maling, yang maling ngomong baru ketahuan. Padahal detik ini semua data kita udah bocor. Jadi saya paham betul mengenai dunia IoT. Globalisasi adalah dunia tanpa batas, tapi dibatasi di ruang internet. Oleh sebab itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh membuat internet mandiri, maka semuanya adalah bocor. Makanya dibilang artificial intelligence. Artificial intelligence itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua di gadget. Makanya kalau ada kasus diambil gadgetnya, Resnya setengah mati. Oleh sebab itu mari Mas Pram. Saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security. Dan cyber security adalah isu yang tidak akan pernah selesai. Karena itu adalah, dengar baik-baik. Cyber security itu adalah industri. Kalau Waktunya enggak, habis. Akhirnya, Waktunya sudah habis ya, Pak. Terima, terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan tenang, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan okay. kepada paslon nomor urut tiga untuk menanggapi waktunya satu menit. Yang pertama, Bung Dharma. Saya tahu memang Bung Dharma ini untuk urusan BSSN sebenarnya kapasitasnya, kapabilitasnya bukan sebagai wakil tapi sebagai ketua aja. Tetapi beliau sebagai wakil, kalau sebagai ketua bintangnya naik sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, data sekarang ini adalah betul-betul menjadi sesuatu yang penting. Maka menjadi tugas negara untuk memproteksi data tidak keluar kemanapun. Maka untuk itu harusnya BSSN bekerja sama dengan Kominfo untuk melakukan proteksi tentang data dan tidak mudah-mudahan tidak mudah untuk dicuri oleh siapapun. Sehingga dengan demikian Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi Doa yang terakhir tadi harapan yang terakhir bagi saya cukup maju pilkada DKI saja. Terima kasih. Baik.